Kembali di live update, kita menuju ke kabar berikutnya. Paman dan keponakan di Desa Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat terlibat perkelahian sengit. Dalam perkelahian itu, keduanya bahkan sama-sama menggunakan senjata tajam di tangan masing-masing. Penyebab keduanya terlibat perkelahian ini disinyalir masalah harta warisan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Serambi News, Sa'dul Bahri, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Sa'dul. Halo. Ya, halo dia. Ya, ya. Halo dia. Rekan Sa'dul, bisa Anda gambarkan bagaimana saat itu situasi perkelahian antara paman dan keponakan ini? Ya, baik dia. Dapat kami laporkan bahwa pada Selasa kemarin, 14 September itu terjadi perkelahian antara paman bersama keponakannya. Itu kasus ini dipicu oleh perebutan harta warisan berupa tanah di lokasi Desa Padang Jawa, sehingga di saat terjadi percekcokan karena keponakan ini ingin menanyakan kejelasan tentang tanah bersama, sehingga di saat situlah terjadi spanning antara pamannya sebagai pengelola tanah, sehingga terjadi perdebatan. Dalam perdebatan itulah mereka sama-sama menarik senjata tajam, sehingga perkelahian ini tidak bisa dielakkan. Sehingga dalam perkelahian itu pamannya yang mungkin usia yang sudah tua, sehingga tidak mampu mengimbangi keponakannya yang masih muda ini, sehingga tersungkur dan akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian kening dan lengannya. Demikian dia. Oke, lalu rekan Sa'dul, bagaimana kondisi keduanya saat ini dan bagaimana langkah penanganan dari pihak kepolisian? Ya, baik rekan dia. Untuk saat ini penanganannya telah dilakukan oleh pihak kepolisian di Polsek Woyla. Untuk kondisi korban saat ini masih dalam penanganan medis dan tinggal menunggu kesembuhannya. Sementara dari pihak pelaku sendiri saat ini masih di kantor Polsek Woyla. Nah, sementara dari pihak kepolisian sendiri masih melakukan penyelidikan karena dari hasil keterangan disebutkan bahwa ini karena persoalan keluarga dan keponakannya hendak membela diri di saat terjadi percekcokan itu, maka pihak kepolisian masih mendalami kasus ini atas terkena tebasan pedang terhadap korban itu saat ini. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Serambi News Sa'dul Bahri untuk laporannya. Selamat kembali bertugas.